Ya, teman-teman, ini mau kirim material sama ambil sayuran. Kebetulan ini baru merintis toko material. Ini baru berjalan 1 tahun di material ini, teman-teman. Yuk, ikuti saya. Ini, teman-teman, toko material saya. Ya, masih kecil lah. Namanya juga baru merintis. Yuk, teman-teman, ikuti saya untuk ambil sayuran sekalian sama kirim material. Makat. Yep, ya kena. Iya, rupa kok makat ini. Ini kampung saya, teman-teman, di pegunungan. Mayoritas masyarakat sini sebagai petani dan peternak. Tapi udah pada lumayan sukses-sukses, teman-teman. Tuh, rumahnya juga udah lumayan bagus-bagus ya. Jadi petani dan peternak itu kadang-kadang sering disepelekan, teman-teman. Padahal bertani dan peternak itu keuntungannya lumayan, teman-teman. Yo, ikuti saya terus, teman-teman. Ini lagi bongkar dulu, teman-teman. Setelah ini baru ambil sayuran untuk dibawa pasar besok. Bu, retungan. Ini lagi ambil wortel, teman-teman, buat dicuci. Ikuti terus ya. Ini lagi proses nyuci wortel, teman-teman. Udah pakai mesin. Sambil nunggu nyucinya selesai, saya tinggal dulu buat ambil brokoli. Ikuti terus, teman-teman. Ini, teman-teman, ambil sayuran sama bos, sama pengepulnya. Ini nggak mau dibayar, katanya biar banyak dulu. Nih, bos brokoli dari Wanerja. Ya, teman-teman, ternyata nyucinya sudah selesai. Udah dulu ya, sampai di sini videonya saya mau muat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.